Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Rozadah Mohd Taib, Melaka TV. Keberkatan Ramadan terus diisi dengan pelbagai program bermanfaat oleh penduduk di Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Kundur yang turut menganjurkan program memasak bubur lampau di dataran pentas budaya. Program bermula seawal jam 8 pagi itu melibatkan kira-kira 350 peserta dari 17 cawangan yang turut disertai wakil jabatan dan agensi kerajaan yang memasak sebanyak 27 periuk bubur lambuk secara bergotong royong. Tahun ini seperti sudah kita masak sebanyak 27 periuk secara bergotong royong, di mana semua kepimpinan masyarakat BK Kaumbi mengumpulkan orang masing-masing lebih kurang 10 orang satu periuk dan menghasilkan bubur lambuk untuk diagihkan pada orang ramai, pada warga emas, OKU, anak-anak yatim dan juga pada ibu-ibu tunggal. Dan kami rasa berterima kasih kerana kali ini nampaknya semua peserta bersungguh-sungguh menjayakan majlis ini. Di samping kita masak bubur lambuk perdana ini, kita juga melancarkan kibar jarum gemilang di peringkat Dun Pantai Kundur, yang mana kita edarkan bendera kepada kepimpinan masyarakat tadi dan juga kepada kereta-kereta yang lalu-lalang. Dan saya kira dengan adanya acara seperti ini dapat memeriahkan lagi suasana hari raya dan suasana kemerdekaan negara kita yang semakin hampir menjelang ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dato' Abi Rahman Abi Karim berkata, program tersebut merupakan penganjuran kali ke-8 yang diadakan setiap kali bulan Ramadan sejak tahun 2004 bersama-sama penduduk di Dun tersebut. Kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Dun Pantai Kundur turut dilancar bagi menyemarakkan semangat cinta kepada negara sempena menyambut kemerdekaan ke-55 31 Ogos ini.